Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue jawab. Tembak dulu. Mau nanyain? Sampurasun. Ampes. Kembali lagi bersama gue, Gilang. Rido Roma. Dan kawan gue, Rido Roma. Biasa dipanggil Bebegi Tawa. Jadi kali ini kita berdua menghadirkan dan permintaan dari sahabat Jember ya. Enggak, permintaan patuanya dong, saudara Toyon. Akhirnya kita hadirkan juga saudara kita, brother kita, Ardian Saputra alias biasa dipanggil Toyon. Dia ngelari sendiri. Jadi kali ini gue pengen bercerita nih, mau ngulas-ngulas juga nih, ada yang mau diklarifikasi dan ada juga yang mau diluruskan ya. Yes. Cerita-cerita yang masalah kemarin dari itu ya, Boy ya. Iya. Jadi gimana, brother? Sehat? Ya, alhamdulillah ya. Gua selamat dong, gua selamat ya. Mas, selamat. Selamat terus. Kudu nanya heula nya. Saya tinggal salaman ah, poin tamu geus ya. Tapi ini rada bodasan ini mah. Iya, bodas ke bedak apa? Pucat. Pucat ya, gue pucat kamera ya, saya pucat ya. Santai. Ini parah tuh. Santai ya. Panas. Ih, hit mana sih? Lo hit lo. Ih, sama. Masih jadi tim teh ya, aduh aing oh gunana ya mah. Mulai. Mulai aja dah kita pertanya-tanya dah. Ini ceritakan, Bang. Aduh, kabarnya kemarin itu ya, sambungan sama yang masalah kemarin. Oh iya. Jadi lah terima ya. Kemarin kan kata banyak gue yang banyak omong. Ya. Sekarang gue menjadi host sama narasumber, oke? Okay? Oke, okay, atur aja. Paman gue yang keren. Oke. Kamu halus nawe ya, ini dia. Bebas pan, agar no pan bebas. Sare emam, nam, Arnolin. Pa, pa, ini orang Korea, kayak asem, pa. Mereka mana? Mereka mana? Eh, mereka nggak ada. Orang itu sih Pak Hela kan kata itu. Yang itu. Ya lewat lagi. Ya lah itu. Kompeng monyet ya. Ini korek lah, oke. Dia sampai mana tadi, Ji? Jadi sampai. Gue kena ingat bola. Oh, siap. Nungguin ya. Kan jarang kelawak dia. Ya terus sok mau enggak? Kita minum dulu, Gan. Biar enggak bego. Minimal sekarang mah air putih takut disindir sama orang lain. Katanya enggak baik minuman kemarin. Baru menjulurnya cek entet. Jadi gimana, Yon? Sehat kan? Sehat. Sehat. Virusnya lumayan kemarin dia. Iya. Jadi mengenai pembahasan yang katanya ada tuh yang komen di channel kita di Black Entertainment kan? Mana tuh? Yang perihal masalah Toyon dibagi sama siapa? Mister X. Ya. Dan kebenaran gua ada di situ. Ada pas kejadian. Pas. Gimana sih? Gua pengen tahu tuh gua kronologisnya dan ceritanya. Itu apakah lu dendam waktu zaman SMP apa pas setelah SMA? Sebenarnya itu gue dari SMP, Bang. Oh, dari SMP. Dan gua pun disuruh ya, disuruh nih sama temen gua. Oh, lu disuruh. Hmm. Oh, jadi lu pembunuh bayaran lah. Gua disuruh tuh ke sekolahnya dulu. Oh, ke sekolahnya. Nah, ya. Sebenarnya gua gak mau cerita ini sebenarnya ya. Oh. Cuma kan banyak yang jadi ini mah cuman meruruskan aja, ya, betul aja gua mah. Buat para agan-agan yang nonton di Black Entertainment. Jadi ini gue bukan mau mengorek-ngorek atau gimana-gimana, cuman
Bapak Hardian Saputra alias Payon ini binti Bang Cecep ingin meluruskan gitu kan apa namanya video-video atau obrolan-obrolan yang ada di kolom Dev Entertainment tersebut, jadi biar tidak salah paham atau salah apa namanya salah cerita lah gitu kan. Jadi ini yang real nih, ya nggak? Ini yang real nih kan? Ini ada saksi mata dan ada saksi pelaku. Mata ya, bukan pelaku lah, sama-sama korban, cuma dia yang lebih ekstrim sama si Batak ya. Esok bab tesan bab. Ya, kumaha ini? Kumaha judulnya? Panci. Ya gua yang tadi gua bilang, gua pertama sekolah waktu kelas 3 sekolah. Kelas 3. SMP. Ya. Gua datang ke sekolah dia kan. Kalau nyamperin lah. Nah, lu kalau berani ke sini sama teman bisa kayak gitu. Nih gua kasih uang sekian. Oh. Gua datanglah ke sana. Dan gua sampai ke sana. Dia tuh nggak mau keluar, nggak ada lah, bilangnya nggak ada, gitu. Nggak ada terus. Nah, lama-kelamaan kan terjadi di temu gua waktu sekolah di Citarum waktu kejadiannya. Oh, udah masuk. Nah, SM lah ya, Tendela ya. Iya. Oh, jadi lu tuh nggak ada permasalahan sama doi? Nggak ya? Ada, gua nggak. Jadi pada awalnya tuh temen lu, sohib lu minta tolong ke lu, dan ada bahasa. Lo berani gak sama doi? Jangan. Sampai-sampai lo dikasih lah income lah ya. Iya. Oh, terus lanjut boy. Pas gue lama-kelamaan bermaksud di Dharma. Berapa bulan ya gue? Bentrok lah gue, bentrok di Gor. Di Gor. Kan berapa bulan, belum berapa bulan deh. Masih... Oh. Iya, belum setahun ya bang. Iya. Karena gue nih sama teman Toyon di TD setahun sama barengan. Oh iya. Terus boy? Betul lah di sana yang awal-awal tuh betul temen gua yang biasa lah ya katanya dibagi-bagi nggak terus kan kalau dibagi ya cuman asal-asal bacok lah mesti kan nggak dibagi-bagi sih asal-asal aja ya awal tuh gua sebenarnya main futsal ya main futsal gua. Awalnya lu ya temen gua kan yang katanya dibagi-bagi lah temen lu siapa adalah misalnya mereka temen gua nggak apa-apa lu sebutin aja jangan jadi biar oke okay, ya? Gitu, masih Batak lah itu. Gitu. Ya. Awalnya gimana? Cuma Bataknya nggak bisa ikut karena dia nggak apa sih namanya teh nggak mau gitu. Gue yang nggak mau sih karena dia sekarang udah jadi suhu perguruan. Ya, ya. Karena mungkin nggak mau dibuka. Jadi awalnya bu geng toy itu pada main futsal ya. Kan dia dipanggil geng toy ya karena pada geng toy ya. Geng toy pada main futsal. Nah setelah lu main futsal, lu pada ke nongkrong ke mana? Di pusat tuh ya, di pusat ya? Di bonus dulu. Iya, di bonus. Oh di bonus, ngopi-ngopi lah, ngopi-ngopi lah ya. Maksudnya kan memang titik kumpul situ ya, emang lu gak ada niatan buat ribut kan? Gua gak ada niat, gua gak ada niat buat ribut gua. Terus, gak lama kemudian, temen lu datang. Yon, ayo digebugan gitu. Dia bilang gitu. Lu selaku sahabatnya temen lu yang ngakunya digubugin ya terima kan? Iya. Akhirnya lu datang sana tanpa perlengkapan senjata gitu ibarat kata kan. Setelah lu main futsal tuh kan lu pada nongkrong di bondas. Iya, pusat. Sebutnya pusat itu. Iya, bondas itu. Pusat itu maksudnya basis apa? Basis pusat itu di tidak pusatnya di bondas. Oh, pusatnya di sisi real. Iya, sisi real. Oh, kebon pedas pusat itu. Enggak lama kemudian Sohib lu datanglah arah TP, arah Mancur. Iya, mau nyamperin. Tahu lu ada di situ dia dari mana? Kan dulu waktu itu zaman waktu kelas 1 itu kan HP belum secanggih sekarang ini ya. Maksudnya kan masih zaman belum masih SMS ya. SMS. Masih zaman Nokia gitu kan. Janjian pun dulu mah enggak janjian lewat HP kan. Wah. Maksudnya langsung ketemu der emang udah der, gitu udah kan? Nongkrong di situ emang sering nongkrong di situ oh emang tempat nongkrong di situ. Nah setelah itu gimana tuh temen lu datang ngomong ke lu ngomongnya lebih-lebihin enggak emang gimana? Emang dia di sebelum itu kan dia dipukul Mister X itu dipukul sama dia Mister X itu dipukul sama temen lu masih Batak itu masih Batak itu oh sempet cekcok dulu iya cekcok nah, terus bilang gua ngapain lu mau menang ya banyak kok di gor katanya
ngerti gua. Oh, udah yuk, gua jalan ke 8 atau 7? Gua tuh 8. Apa deh? Gua masih inget banget nama-namanya. Gua Ais, Toyon, Batak, Almarhum Yuda, Bibir, Arno, Awai. Berdelapan gua di jalan. Awai lah. Yang play merapat. Garing ya? Iya, si Bemo tadi, si Bemo tadi udah. Nah lu datang lah kan, itu lu udah ada persiapan apa bu? Gua gak ada persiapan. Jadi lu kalau tarung bebas itu lu gak pernah bawa sajam? Jarang gua, jarang bawa sajam gua. Ya. Cuma gua jalan-jalan tuh, gua jalan jalan bordel, gua lewat. Lewat apa? Gedung Kuning ya dulu. Dulu kan sekarang ganti ya. Gedung Kuning gua jalan. Jalan Senang kan, jalan Senang. Ya gua cuma baru ke Jalan Senang gua. Tak pernah nggak ada niat buat ini. Karena kan gua tuh setiap ribut, ah ayo sok maju. Maju jalan. Jadi kumang kemeh ya, lain kayak kumang gitu. Gua jalan. Datang. Nah, ada tuh temen gua entir itu. Gala ya. Gala ya. Gala kan ngomong kayak kucing. Ada di Gala ya. Ada. Gua kampret itu orang. Ucing soalnya tuh gua salah. Ayo nganyar ngadeng. Ucing soalnya kok. Gua mantuk meong gitu. Oh, ada. Gua jalan tuh. Lu jangan menunjukkan kebodohan lu dong. Ya gimana terus lanjut, sorry boy dipotong nih. Iya. Bagaimanapun Doi bintang tamu hari ini. Mas gua ada di situ. Nah, iya. Ada segmennya lu gua tanya. Tenang, oh Cek. Salah. Gua jalan lah. Jalan. Gua udah senang. Gua jalan. Jalan. Pas belokan luar ke kiri yang mau ada pabrik kujir tuh. Oh, pabrik kujir. Iya. Ketemu lah dia. Langsung. Enggak, dia juga bilang banyak Jun. Di mana? Tuh ujungnya di Gujir Pak. Buntutnya palanya di Gujir, buntutnya di Lojaya. Kan gua jalan, gua enggak, yaudah enggak apa-apa jalan aja, jalan gua. Lu sebelum lu kejadian benturan itu lu ada keraguan apa enggak? Sebenarnya gua ragu. Masih benar lu ragu ya. Aku gua maju bener oh, ragu, gua ragu. Karena udah capek, balik meksa 2 jam nyebabnya. Iya, gua 2 jam. And then gua terus lapar. Tenang naon lu kan, Mas Edwin. Iya. Kan lu ngartinya and then lu kok. Iya. Jadi ambil kartigalina berkelana. Asyik. Terus. Jalan gua ketemu lo kalau itu. Ayo. Dan dia pun dasar karakter dia nggak ada berubah dari dulu ya. Dari sekolah kan. Dia maju terus. Madu, Trinarwa nih, hut. Nggak tahu dia cabut tuh kau belakan. Trinarwa. Kau kaget deh. Yang awal bikin ragu itu orang, dia tuh orangnya maju tapi ke belakangnya goblok. Untungnya gua di situ enggak terlalu ini ya. Jadi ya gua bawa santai lah, enggak bawa. Nah, terus setengah dari dia tuh gua ada cabut sama gua. Setengah dari ya di dalam. Oh ya, di itu setengah dicabut dia. Cabut. Gua ketemu tuh ya. Pas, nah, jadi gitu. Gua sempat tapasan, gua sempat ngobrol dulu. Gua ngobrol. Oh dia nyamperin lu apa lu nyamperin dia? Gua nyamperin dia. Dia juga megang apa tuh? Oh udah mau nyamperin lu gini? Iya, gua samperin. Iya, gua samperin sama gua. Ayo gua. Tangan kosong. Iya tangan kosong gua ngapain ngobrol. Ayo udah. Jadi gua lebih pepper sama gua. Gua lagi. Ya lah pasarnya. Itu dua yang kosong, matang kosong. Saat itu mah lu kelipet lah ya. Iya tuh. Gua megang bayar lu. Gua enggak megang bayar. Terus. Gua maju gua ngobrol gua. Ayo ikut. Ciar tuh gua pegang. Ya, karena si Batak itu kan dia kan emosinya langsung dia yang mengendalikan apa ya. Terus ya timpa sama dia kan tuh pingin mik balok nih otomatis kan gua ke inilah sama dia kan soalnya gua megang nggak terlalu ya pun mau macet gua awalnya sok macet kepala gua kan untung gua dikit-dikit gua iyalah dikit-dikit kan dikit-dikit lah dikit lah ya nggak jadi bisa buat inilah kayaknya lu ngeles ya, kasih mata. Iya. Mata pun kalau nggak dibagi. Oh, dibagi. Sebenarnya nggak dibagi bang. Sorry nih, ya pura ya bayar. Nggak dibagi nggak? Ya asal-asal lah. Kamu bercanda. Maksudnya kan gua takutnya kan depan. Mana ya? Iya. Umahnya lu tulusan lu. Tuluskan aja. Ini selai pak. Ya nggak dibagi dia. Terus laju. Laju set, dia maju tuh. Masa kan lari. Ini laju. Oh ya. Terserius. Dia. Wah ini. Pas teman gua kena. Sepemenonis. Kalau gua sih untung mah gua dia main colongan belakang. Dan itu pun dia udah kenain gua dicabut dia. Ya. Soalnya posisi jelasin belakang tuh
coba gue ngutipin gue, gue posisi di belakang udah jelas nih. Maksudnya kan dia dari benar jelas gitu kan. Ini mah pura-pura ya mang, ini mah sekedar apa ya? Gak ada tujuan apa-apa sih ya, cuma seru-seruan aja. Iya, ini kan masa lalu. Jadi ambil apa namanya? Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya di dalam cerita ini ya. Terus? Jadi kia bro. Rumah judulnya. Yang kemarin cerita part 1 itu kan, jadi gue nih gabungan lah dari SMP kan, SMP SMP gue sama SMP itu gue gabungan kalau main bareng, untuk main bareng. Main bareng teh kan enggak malam minggu, teh pasti tak persiapan, mumpung di Cibuluhnya bro ya. Cibuluh mana sih, pegang yang bedanya? Jembatan tuh bro. Jembatan Cibuluh. Oh, warung na bibirnya sepeti. Peti siapa ya? Harusnya ini siang. Iya, jangan lupa. Kayak Ramawati. Mungkin bilang-bilang kan terkacau. Kalau-kalau, apa namanya, malam begitu ngumpul tuh, kita tuh ngumpul lah. Jadi, patok anak, ajan maghrib mandi, gak bisa mangkat. Lempang suku coy. Sorry. Ayo ngeblank ya. Minum ini dulu, air putih. Biar gak bego. Boleh gak? Boleh. Tungguin ya. Gratis mau ngena panci ya. Terus ke modal. Terus kita sampai mana Wak? Warung-warung yang bisa. Jadi patokannya balik sekolah tuh Sabtu kan masih sekolah. Pake tahun sih kira-kira batik bro. Batik. Kalau gue sekarang di SMP. SMP tuh dari SMP batik mandi. Sampai berkelanjutan dari SMP tuh sama. Terus sampai sama. Di situ nongkrong ya. Pasti balik sekolah tuh jam 5 tah. Mau pagi masih jam 5 balik maghrib mandi berangkat tah maghrib sate mandi nyamper tah bawa lama kan XC nya motor di jalan kaki kita orang jalan kaki tuh barengan udah kumpul tuh di Cibuluh naik angkot cenggol duaan ya boy yo cuma cenggol duaan ada teman gua yang kemana-mana dari teman modal gope cari yang 1000 duaan ya bisa benar duaan ya ayah jamanin kacau banget budak tolong tuh ke eranya siap aing catan nyok aing mau bawa jangan pun on gojek bola gope doang arek kada bisa pikir gope tahun peranginan gope iya tuh intermezzo bro iya terus nah selalu berangkat tuh ber naik angkot lah 16 angkot tuh pasti putul. Dan kita menamakan diri kita geng toy. Oh, iya. Apa itu artinya? Geng toyon. Ada lagi petyon. Panjang. Biar mereka yang tahu. Berangkatlah kita. Nah, selalu tuh dalam kondisi apa namanya berangkat barengan itu kita nyampe lah Mancur. Pasti kita turun di Mancur. Nah, turun di Mancur tuh kan kemarin mah ngomongnya katanya apa namanya? Mereka selalu bikin rese dari Mancur Taman Peranginan tuh. Padahal mah aing tadi gitu kan. Iya. Gua enggak sewon, tapi buat merawani orang gua paling berani. Ya ribut sama orang. Terus. Pas itu dari Mancur TP gua bikin keributan. Selalu kayak gitu beranjaklah ke STM nyebab. Banyak ke STM pun sampai lakukan hal yang sama. Cuma yang kemarin itu sampai dapat korban tuh kita emang enggak niat ribut, bro. Banyak main futsal kayak gitu. Terus cerita pendeknya Batak ini kan gak bisa main bola, mesti awal, mesti ano bertiga tuh. Dia orang tuh bertiga tanpa kita ke Taman Peranginan. Temulah doi coy. Temu doi itu di kemek. Karena si Batak mungkin bertiga di kemek doi. Oh di Tarduan. Gulung dia disitu. Terus? Gulung disitu SMS lah, karena SMS tuh ke nomor gua. Si awalnya SMS back bla 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 segala macam. Ya udah tunggu di SMS gua itu Bapak yang bilang dari di pusat ya. Dari pusat itu. Ketemu di sana lah gua balik jam 11. Ketemu lu ngobrol, Batak ngomong gini, "Wah, ini gebukan lu, Bro." Gini segala macam. Udah tunggu tak kata gitu. Karena kita baru main pusat kan, diam dulu tuh di situ, di mana? Di SMS gua ngobrol-ngobrol segala macam, mainnya jalanin lah. 8 orang itu, Bro ya. Iya lah, Bro. 8 orang itu ngejalanin. Bawa apa-apa sih dan emang bukan suatu kebanggaannya karena kita tuh ribut nggak pernah bawa apa-apa geng toy ini balager sih ya budak geng tema ini ribut kemari tamtuanik gitu aneh-aneh segala macam jadi provokatornya sianya
dan papa-papa. Jangan terang. Kan kita ngomongin owner. Kemarin-kemarin itu sebelum-sebelumnya. Jadi apesna ayana di Jawa ya kan. Yang tadi-tadi cerita kan jalan kita ke jalan berlapang tuh. Jalan Lumpang Suku masih pakai celana pendeknya bang, masih celana pendek itu buat kas bocah, buat sepatu segala macem. Ini emang gak niat mau ribut ya? Wah, aku gak ada niat, emang gue pas main futsal. Singkat cerita, aku masih galai itu ya babnya. Galai si galai ngomong-ngomong ya. Dia di motor, motor PGR. Bawa rombongan gak? Enggak. Jadi dia memposisikan diri dia tuh dari pihak kita coy. Karena mungkin ada dia ada miss ada case sama yang di sana. Gua jalan kita senam dia manggil, "Yon, lewat sini. Banyak di sana di gor itu balik penggolan." Padahal kalau kita lurus tuh enggak akan kejadian sebenarnya. Enggak ketemu. Kalau lurus enggak ketemu. Jadi kan mengatakan si galai itu. Enggak apa-apa kali sebutin ya. Tenanan berin ya. Gampang ya. Ampura badal gimana kaset. Nah, ketemulah di sana, Brad. Emang banyak sih dia asli, dia yang banyak. Bukan apa namanya? Dari pihak lu yang aja. Bukan. Asli gua bos. Mun aing bohongnya gua bisa nangtung di dia. Dia yang banyak. Terus kita ke sana lah. Nah, si ini yang tadi kalian bilang kan ngomong, "Woi, itu dong mati banget ini setelah dia orang tahu kita anak PD." Anak PD. Dia mah kabur ya kan naik motor. Ninggalin kita. Jadi itu lama gua stun sih ada nanti. Provokator lah. Masih membahagiakan orang teh ya. Ini gembabu akhirnya. Kemulan perlu ngobrolnya apa pengen tadi ya jadi perlu ngobrol dulu dia tuh ngobrol. Itu lu pas lu ketemu langsung geber apa gimana? Yang separohnya depan nggak geber, cuma pada cabut dia. Gua hari nggak pernah cabut langsung semua. Dia yang mentah tempat mentah, nggak mentok di CX ini kan si mamang ini. Mang dulu kan karena terus sih ngobrol dua emet. Gua tahu dia megang sagung suatu di sini nih. Ngobrol-ngobrol dia jadi bisa pepetan ya babnya. Yang pepetan dia nggak mau ya. Gak mau, dulu gak mau itu mah itu. Salahnya, Batak ini nyolong star coy. Tanpa sepengatuan kita orang juga. Kok rap lagi? Jadi kan lu pegang kan gak terlalu kenceng kan? Batak nyikat dari samping si mamangnya ini bet, kena, dia refleks kan, ngelarin nih. Emang gua tahu di sini nih, gede banget bro. Dia kan badannya tinggi parah, gua sampe cain pada kasih. Gitu baju-baju be sampet. Terus ditampol sama si Batak kan dicikat di refleks. Wes. Jadi ada tekan tangan dia Bang ya. Pas kena ke bagian ini. Batak cabut ke belakang. Gua enggak tahu itu baca kena. Nah, jadi mana itu posisi? Gua bertiga. Almarhum Yuda, Bibir, Ano udah pernah tahu. Gua bisa berempat Bang ya. Bertiga. Gua Ais Toyon. Berempat tuh harusnya. Setelah Batak itu dia lari ke belakang, baru di situ babrek. Karena banyak si bapak ini ngelawan si Mister Rek itu pakai jurus Jackie Chan tadi coy. Buat mulai semua gua adalah buat tinju mana. Ya, itu lain pas Jackie Chan, Bay. Oh, gua makan orang. Itu ada awak makan dia lu ngelawan. Saya tuh tembakan mah setan. Untung aing muka elu di umpamanya. Di Mampura asli Mampura emang ya. Terus. Gue gak, jadi gue bertiga tuh akhirnya Toyon yang si bapak itu. Gue masih ke kanan kiri tau. Setelah kejadian bet. Lah sak gedung ya bapak ya? Entar gak sampai 2 menit gitu. Soalnya gue menuju ke depan gak jadi kan. Di depan gue maju. Gue pantang mundur dulu ribut. Pantang gue menuju sore ini. Gue sama Mampura ya. Sorry kan itu sak. Bener gue menguruskan aja lah gitu. Nah, gua juga gak nyadar gua kena. Gua aja, kamu nyapa ya? Jadi, soal ini gua potong kalimat. Jadi, pas lu ngajak duel Mr. X, Sohib lu nikah tanpa ngasih kode dulu. Ya. Mr. X refleks, ngeluarin barang dari belakang. Ini mau dipegang? Emang ya? Dipegang? Oh, udah dipegang gini? Cuma begini deh posisinya. Jadi, pas si Mr. X ketikat, langsung ngebalikin. Ini jadilah langsung niatnya mau bacok lu ngeles kena saudara lu. Iya kan gua kan maju, gua sempet maju. Pas dia nyikat itu doi langsung cabut ya. Enggak gitu. Enggak cabut tuh di belakang tuh kan gua mau ke depan emang. Enggak pernah. Jadi ngelawan lu yang kena. Iya.
Batak ini si Mr. Eka ada di mana? Depan di posisi depan gua, depan nih. Batak lari di pinggir. Ngerti enggak? Iya, kan pas setelah nikah kan setelah ngebacok. Iya, iya. Dia langsung cabut ke belakang. Hmm. Langsung kejar. Enggak. Jadi gini bro, Minum. Kita yang moga elmus ya. Apa dengerin kita dulu? Siap salah Bang Aja. Takutnya ada kes nih. Takutnya ntar bukanya ngebohong lagi. Ngebohong kan jujur katanya. Jadi iya ya. Ini icing lah yang ngomong. Iya Bang Aja. Iya. Nungguin ya. Ih lucu. Lucu banget. Itu sering. Ih, emang sering mah tersang aja goblok. Sering mah tersang aja. Ini serius ya. Pengalaman Indosiar buruan monyet ya ih cak di TV malam sih mungkin kira benang merah ya sorry buru wiki tuh sudah ada terus iya buru benang merah lah gue megijet ini mah lain acara lawak kan setan cuma ulangnya rakan dan entertainment nanti terus tadi masih ayo bok main dari gua apa main dari gua ngobrol kayak curhat gitu bro cuma lu emang nggak pernah ketemu bang ya sebelumnya emang nggak saling kenal gua belum ketemu tahu nama tuh nggak tahu orang ngobrol beret nah gua tuh pas ngobrol tuh berlima Batak tuh nggak ada misah dia sendiri misah sendiri tanpa sesuatu Batak kemana Cina bang oh udah Jepang beren udah slow tak tiba-tiba dulu dari samping langsung samping ya samping disikat tuh si X ini sama dia pertama si X nya ngebacok si Batak dulu reflek itu abis tabok pek reflek kan pek Batak anjing kata si Batak gitu kan Batak cabut ke bapak baru bapak ini yang ngejamanin si Mr. X itu lu kan buat pake truk di depan langsung Wah, nggak mungkin lah ya. Cuma guys, terus. Nggak, jadi langsung bang, gue ketemu tadi ya. Cuma gue nggak apa-apa karena reflek gue. Ya, emang nggak bea kan, selang nggak bea kan. Tapi dia mundur. Iya, gue maju terus. Nggak tahu di belakang lagi yang nipang gue. Set deh. Oh, nyikat gue di belakang colong. Iya, gue bercolong, nggak ngecolong, gue nggak kena gue. Oh. Tapi bukan di pihak gue doang, pihak juga ada korban. Perbandingannya jauh sih gila gua cuma orang yang langsung mundur. Gua mundur langsung ribut ya langsung. Anjir tanya ya. Gua jadi ayo balik. Gua mau coba banget. Maju gua. Sok untuk kasih banget. Ini gaya cuma. Terus. Gua maju bang. Gua maju. Pas berapa jarak yang gua di langsung lah dia nggak nyikat gua karena kan yang ngeliat nyikat itu pasti otomatis kan di belakang gua yang ngeliat itu iya itu karena enak enggak jadi nggak kalau di belakang tuh deket kita nggak di naik angkot di belakang enggak terlalu di belakang
Dia ngeliat nih gue maju, dia maju gue terus sama dia. Lu gak ada yang ngebantalin di depan? Gak ada lah, siapa lagi mantan gue cuma. Emang udah satu lawan satu itu? Udah mecat. Banyak dia. Ini dia ribut gue, itu tuh gue kan yang ngajarin mecat gue sama. Karena gue. Terus? Di Horjaya gue ngeliat, gue rambut sih ya, wuh cuy, apa ya? Gue gak nyadar gue, buka baju. Nah setelah itu gak lama polisi ya, bawa pada polisi bro. Polisi tembakan ya. Dia, cabut kita orang. Gue cabut nih, yang tadi itu berempat gue. Bertiga gue, ayah sama dia kan. Gue cabut. Batak ini kan gak tau kemana, manggilin gua, karena gua yang paling apa namanya pakai sweater putih waktu itu ya, dia yang ngerti gua sweater putih paling kelihatan. Bek, kata gua si Batak mana, ternyata dia di pinggiran kan. Dia mau lari ke arah gua. Dia di pinggiran udah jatuh. Bek, bab si Batak, Bek anjir kena mana sih? Kan gua pakai baju hitam kan, karena itu baju gua. Baju gua, baju gua. Gua nggak percaya dia kena kan, karena dia masih bisa jalan. Anjir kena, dia buka baju. Apa ada sih? Kejar itu serius-serius sih, Bang. Ya Allah, ya Allah, kan gimana lu? Terus. Males aja. Coba enggak ada yang omongan kolor. Sebelum ada Facebook tuh orang dia kena dulu. Ya, kena dulu itu. Ini matanya sama teman gua saya si Mas itu. Pada pas pakai galah ya, Bang. Begalah itu aku yang lanjut ke sini gitu. Heeh. Nah, ada yang balik ke cerita dari Batak. Batak manggilin gua, "Bek, kata dia gitu." Gua samperin lah. Tinggal beteng aing. Bus. Ternyata itu ususnya keluar. Keluar semua, dan itu sendiri gua yang nyamperin sendiri gua. Tapi masih nunggu, Bek, tempatnya si Batak, gua samperin kan. Dia liat, Bek, tinggal dia yang posisi tidur gitu tuh. Tinggal dia buteng air, gitu. Ngomong, dia masih bisa. Gua pertama, tinggal libutkan kan pake rompi, apa yang double dia, pake kaos sama rompi, dibuka rompi. Tinggal libutkan aing, anjir, kata gua. Ayo, kayak gitu, ya Allah, kata gua, pelukan si Batak, ya Allah, tak. Gua sendiri di situ, masih sendiri gua. Ayo tolongan, gua angkat lah, gua angkat pas jalan itu usus malah makin jatuh. Itu usus malah makin keluar bro, asli gua nggak bohong. Ini mah nggak bohong. Usus malah makin keluar, akhirnya gua pegang lah si usus, batak gua rangkul. Nah di situ dia nggak sadar, itu sadar gua nggak refleks, gua nyetop angkot ya. Pokoknya terbangkot, angkot 16 tuh. Ibu 16 itu Bojong. Bukan, 08. Iya, 08. Sampai dia putar balik semai lagi. Iya. Gerente, arah 16 kan 08. Gak ada kepikiran buat yang deket ya, rumah sakit ya. Kan ada tuh salaknya deket ya, gak ada pikiran gitu. Karena panik. Itu saat masukin tuh masih berdua? Enggak, itu gue masih berdua. Gue toilet ada masih Ais kan. Is, lihat batak kenapa, baik lihat. Si Ais panik, gue gila cucunya. Ais gak mau ngeliat, gue stop angkot. Gue masukin ke angkot, gue masih berdua. Tayang baru naik kan. Bang, ini lu. Tayang masih buka. Lihat, ini gue ke dalam deh, gue kata setengah gitu. Wah, emang kalau posisi dia kurus kayak gue udah sampai jantung lah, udah lewat. Gak mungkin dia masih di tangtai mana, kurus di awal. Nah, adalah Bibir sama Amarim Yuda. Teman Yuda ini, gue teman gue udah. Udah ada. Semoga diterima amal. Iya, amin. Ya, terus? Gue suruh masukin ke angkot lah sama Ano bab ya. Ano pokoknya di angkot tuh berlima. Gua dia enam ya. Gua di Bebek, Toyon, Bibir, almarhum sama Batak ya. Batak berlima. Nah, gua masuk lah dia. Enggak lama kunan nanya lah si mereka nanya ke gua. Eh kunan si Batak. Ili kampret dia ngeliat kan dosis turun deh. Ano turun semua, kampret kata gua. Dia turun airnya. Ya toilet pun disitu belum sadar ya boy ya. Nah, belum sadar ususnya keluar kan. Pas dia diangkot ya boy. Gua duduk di depan pintu. Nah, di depan gua nggak tahu di depan pintu, gua nggak tahu. Gua juga sama. Sama gitu kan. Dia turun di situ. Emang kalau luka sih lebih banyak dia. Ini. Patah lah. Gua gitu. Masih lo bawa lebih banyak dia daripada batak cuma satu cuma di sini. Wah ini kan di belakang. Bangunnya kena kaki. Buat colongan pasti kena ke belakang. Opas ini. Nah baik lagi turun tuh dia orang yang berdua ninggalin gua dan si tenanya batak punan baik tinggal di bab. Dia turun juga. Kata gua sih kemana gua saling turun urusin si batak katanya. Gua turun di bonus. Minum lagi. Alhasil turun di bonus gua. Alhasil Abu Mujiraman yang backup sendiri. Karena dia sendiri pun teman gua ya. Saudara. Sepupu aja tuh ya. Terus? Dari situ dia alumni. Ada yang nyebelas ya? Alhamdulillah ketemu sama alumni Tridharma itu. Yang kenal di bonus kan. Ada siap. Masih ngebuat ompong pakai motor Jupiter NX gitu. Kalau ada ompong gak tau urus gimana. Gua ompong.
Batak sama si Capo ya? Enggak, bisa sama gua. Tapi untuk sama lu. Oh, gua nongkel. Oh, gua Ais. Ais nongkel. Bertiga. Emang ada misi di situ. Harusnya kan gua ke dari gol tuh belok aja kesalak gitu kan. Kalau gua pikir panik, gua lebih ambil track yang lebih jauh ke rumah sakit. Karena mikirnya kan ada saudara juga di situ kan. Terus nah, setelah diangkut tuh itu udah pasrah gua. Udah gua saudara gua begitu ya. Nah, kan si ususnya ini keluar kan karena kena apa? Alas angkot itu kan kotor ya. Tahu gitu, gue inisiatif gue masukin lah si usus itu. Ya, gue masukin tuh batak dalam keadaan nggak sadar bro, nggak sadar dia masih diem. Gue udah pikir udah jauh lewatnya anak lewat gue bilang itu lewat gue tahu sambil gue baca yang gue bisa, gue sholawat segala macam gue bacain kayak gitu. Tapi tersalahkan. Walaupun nggak tahu. ada lucunya ceritanya ya. Udah gitu gue inisiatif lah gue masukin ususnya itu dan kerasa banget si belahan kulit nempel ke sini nih. Ayo ngadengin ayo. Nah gue itu ya karena refleks mungkin karena apa ya? Nih ngerti mungkin nggak tegas di luar nara lah ya. Di gue masukin gue sweater gue buka gue iket tuh perutnya. Dia masih diam, dia masih diam. Satu si Ano masih dianggap Ano gitu. Aro di atas, antuin bawah bibir yang nggak turun. Aro jubir, iya, antuin jubir dan jubir. Aro di atas the fly, yang lu atas dulu kan zaman beda, di atas kan lu sekolah ya, lu di atas ya. Nah bibir dengan kau foto bibir yang sekeping. Kan bibir kan teman lah. Kalau saya itu horor ya bibirnya hari. Jadi saat itu tuh yang ngegerakin lu yang ini saat dimasukin situ Kodam. Hidim. terus. Nah di itu dia kan apa namanya pintornya tuh kan apa namanya macet. Enggak kasih jalan tuh enggak awalnya enggak rata lah gitu kan sih kan tuh enggak rata. Terus keluar lagi kampret kan keluar lagi. Busi, cekain gua. Emang keluar kan keluar ya ceritanya. Mungkin pembawaan guanya yang enggak bener ya. Gua bawanya lebih enak aja. Sedih, tapi dalam kondisi itu asli gua nangis. Terus. Keluar lagi dong pas itu apa trek itu kan bonus kan bilang gitu ya. Keluar lagi akhirnya ya udahlah akhirnya selama itu kan si Swita udah basah sama darah. Gua pegangin itu. Belum sadar dia gua goprokin, papa gua goprokin. Nah, enggak lama mau sampai rumah. Pas belokan, dia nyubit kaki gue, tangan nyubit? Maksudnya kaget lah nyubit sama orang. Nah, gue ini sama dia udah pisah. Bisa gue? Gak tau nih dia ngomongin siapa. Dia nyubit sama gue. Ah, alhamdulillah masih ada. Tentai mana sih? Gue belum sakit. Itu gue masih bertiga sama bibir. Nah, sampai rumah sakit. Si Arnold the Fly itu udah terangkot. Tangan. Nyumput di wartel. Dulu mah jaman wartel coy. Ya wartel kan ya dulu ya. Telepon mana? Nyumput dia di wartel. Ayo nyan si kampret kemana? Di box wartel. Nyumput. Kan dulu wartel tuh box-boxan gitu ya. 1, 2, 3 gitu kan. Udah gitu gue nyampe dong. Sampai gue turun dengan sigap gue turun ke UGD. Gue ini kan ambil apa? Apa sih? Rodak. Panik gue rodak. Gue tarik pet. Pas sampai angkot. Kasur nak awal. Semua kasur. Kasur mah tinggalin. Emang bener bro. Si Dor kan gak nyambu yang malah tahan ya. Ya ini malah tahan ya. Ini cerita bener. Udah gitu si kasur ketinggalan. Gue baik lagi security. Orang kok kamu tawuran ya? Enggak tabrakan kata saya gitu kan. Bawang usia gue masih gitu ya. Karena gue masih gimana tabrakan kok. Oh bohong sia, itu sia, baturan sia tetap terhadir. Dia belum lihat si pedutnya ini kan. Pas dia lihat, Allahu Akbar, dia kabur dia. Aing udah sanggup nih macet. Itu security, dia kabur dia. Kabur dia ke belakang, akhirnya panggil dokter jaga kan dia jadi gede. Sama suster tuh berdua. Aduh kamu ini kenapa, kata dia gitu. Udah dia banyak nanya. Langsung aja. Oh dibawa lah segala macam. Itu masih keadaan, masih sebagian usia yang udah keluar tanpa apa lepas dari sweater gue itu yang tadi gue ikat tadi dibawa ke sana udah dong gue santai kan. Terus udah gitu gue punya handphone kan dulu tuh Sony Ericsson W200 itu harga sejuta biar itu si bibir tuh Nokia Express Music dulu
si Ano di wartel tenyawa kemana apa enak ngerti aja. Gua jaminan dong kata gua biar apa sih tadi gue kerja dia apa ya kata gua ulah ulah kemarin nanya tuh gua sempat tempat tapi siap teriak masih nekat indung kata gua ambil handphonenya. Siapa yang tanggung jawab kata itu yang saya panggil orang tuanya iya nanti kesini gua bilang gitu karena dulu zaman ini coy jaman WA zaman WA udah gua ketemu apa sama dokter gua tenang dong si dokter baik lagi ini nggak bisa dokter yang ngerjain harus dokter spesialis. Nah kalau waktu itu kan weekend tuh dokter itu nggak ada nggak ready dia nggak stay di sana berjaga kamu panggil orang tua kamu ya udah kata gua ke wartel lah. Nah gua tau si Anwar di wartel gua yang ke wartel. Warnanya lapan rumah kan dulu ya gua lapan rumah tuh gua ke wartel si kampret kayak begini dia jadi mungkin trauma dari si Arno itu ya. Tapi dalam keadaan itu gua serius nggak bercanda kalau sekarang kan bercanda. Nah udah gitu gua telepon lah buat telepon ke rumah gua karena si Batak ini bokapnya mamang om lah kalau bahasa itu mamang gua telepon dengan bahasa gua ya mak. Mak, Agung tabrakan si Dery, tapi Agung mah tenang nawan si Dery anu di rumah kunaon tabrakan cuma tawuran ya karena itu tuh udah rame di gor itu udah rame polisi berarti nyampe mungkin ke rumah gua. Saya tawuran ente tadi jangan Andi namaan itu bokapnya si Batak itu. Udah gitu gua tenang dong ternyata kirain gua tuh udah ditanganin dipanggil lah Agung masuk kata udah setelah gua balik ke Batak gua ke rumah sakit Agung masuk kata dia gitu. Gua masuk lah kenapa dok tuh lihat teman kamu kata gitu. Saya lihat dong ternyata ususnya masih di luar dan itu dikresekin lah masih dikresekin itu belum karena mungkin nggak ada yang dituain mungkin tong jawab mungkin handphone gue ini kan kata di usia segitu gue reflek dengan keadaan kayak itu gue kasih handphone gue jamin yang ternyata emang itu jauh dari nominal yang bakal dikeluarin penanganan dia ya terus lagi itu gue kesana ternyata ususnya masih dikresekin belum ditanganin nyokap datang segala macam bokapnya pingsan pas jatuh tuh. Bokapnya pingsan juga macam mak gua pun nangis karena gua udah banyak darah kan waktu itu darah bokap lu sehari ini hari ini gua takut lu masih lu bukan cari ini bro dinada penyet lucu ya itu bener Aikel kan hari itu putanten nih ya. Tidak mau aja kau ini nggak boleh jawab. Aja tidak boleh jawab kita. Udah gitu kan? Datanglah bokap gue ini sama Mang Andi itu masuk dari gue ini. Dia datang setelah Mang Andi masuk, Mang Andi pingsan. Dia nada sama gue ini nggak plok gue. Dia nada nggak plok gue. Tiga plok aja mak. Berpupe, siap terumah asa siap. Anak caraka ada tasawala. Ya itu siap. Anak cilaka kolot ke bawah. Oh itu artinya eta parbasa kolot. Aing ngan erup-erup aing curi nangis aing di dia. Gua nangis di situ. Nangis segala macam ya di tangan dengan debat yang panjang berapa-berapa senacam sampai si dokter spesialisnya dijemput sama orang dari apa rumah gua saudara gua dijemput di sana. Dan alhamdulillah dia sampai sempat tanganin koma berapa hari? 8 hari dia koma. Koma enggak sadar 8 hari dia koma. Baru itu dia selesai panjang segala macam. Nah, naiklah ke kepolisian karena mungkin parah sih gitu aja. Nah, itu kan cerita pasal si Dery ya. Iya. Kan bapaknya kan pisah sama gua. Kalau gimana, Boy? Kalau gua sih di terlalu ke pusat yang antar ke rumah sakit siapa? Nogel Mais. Nogel Mais. Oh, pakai motor si Obong itu. Oh, inisiatif. Oh, gua langsung kan. Itu si Nogel pas tahu kena gimana cerita? Itu gua sampai nyari orang itu. Gua orang yang bisa kayak gitu. Bisa kayak itu yang lain gua. Gua sampai gua lewat jalan senam tuh. Lu cai bro ya? Jadi gua lewat jalan senam gua. Lewat jalan senam, gua terus gua kan lewat gua kan. Sampai nyari ada kan klinik 24 jam tuh di Majur. Nah, gua sempat turun lah gitu lah kan, gua turun. Coba dulu, gua coba ke situ masuk. Gua masih kesel lah. Gua masih inilah bahasa pasar lah gua. Dan gua masuk, yang dokter itu pun gak bisa nanganin gua. Gak mau lah ya. Gua
tidur, gua sempet tidur. Pas dokter tunggu, wah ini terlalu dalam. Masya Allah. Terus si Ais yang tahu dalaman gua mah, si Ais melihat tulang rusuk apa ini dia? Tiga ya? Kelihatan nih gua. Dalam. Gua mau channel ini jujur loh, nggak ngebohong, nggak ada hoax kan channel lima, nggak ada jujur semua kan. Ya gua langsung lah pas dokter itu bilang nggak bisa, gua keluar. Dan gua kaset itu ada cleaning service ya. Dia udah bersih-bersih tuh. Dia ngapain lara gua lagi? Enggak ada tutup. Cer lagi ya. Jadi anak tidak lama terus suruh nyari. Dari siapa? Dari SMS kayak gitu. Sweeping langsung semua. Gua is gimana ini? Enggak ada motor. Gua jalan sampai tangan peranginan. Di Niko Pas itu gua jalan sampai tangan peranginan, enggak lama datang nolong dia. Sana. Ya udah sampai di sana. Pun gua ditutup itu portal itu. Portal yang depan tutup itu, gua sampai loncat, Pak. Sampai loncat pas gua masuk ke IGD. Banyak tuh orang tuh. Gua kan belum dibuka, gua masih gini kan. Pas gua dibuka tuh orang pada kabur lihat gua. Yang pasiennya nunggu-nunggu kayak gitu kan. Tapi malam pula gua enggak kayak diri. Karena gua punya saudara sana, itu punya saudara. Dia lebih cepat penanganan. Pas gua masuk alhamdulillah. Beres tuh di IGD, beres gua masuk langsung. Beres, gua langsung tidur enggak lama, pada tutup tarot. Yang deket ya, sering main PS sama gua dulu. Oh iya. Atau langsung tanganin, langsung lah. Jadi buat sahabat Blaber, jangan ditiru ya dari histori abang-abang ini. Yang negatifnya tirulah sisi positifnya. Lu gak guna juga sih kalau kebanyakan tawuran. Ya otomatis kan iya, bener. Alhamdulillah syukur nih, saib-saib gua pada selamat. Tapi kan ada luka yang tidak bisa dilupakan kan, dihilangin juga kan. Dan perlu garis bawahnya kita gak dendam kok. Enggak, jauh deh, gak dendam. Gua gak dendam, gua cuma lurusin aja gua mau. Berarti cuman meluruskan aja ya. Jadi ambil hikmahnya aja ya. Jadi ada lagi ceritanya? Udah. Ada lagi ya? Sudah. Jadi udah puas kan maksudnya untuk ya, cuma kan kemarin ada statement begini katanya dia lagi sendiri sama cewek bertiga, kita yang geber dia, padahal ternyata enggak kayak ya. Gitu. Jadi kembali lagi kepada paradigma penonton lah ya, sahabat Blaber gitu kan. Itu mah pasti mereka juga tahu mana yang benar dan mana yang salah gitu kan. Jadi sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.